Watch out. Assalamualaikum bosku, selamat datang di Ramhan channel. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan dari video saya sebelumnya ya, dimana kemarin kita mencoba untuk mereview Gaming Bros V4.0 yang support Spectrum ya. Nah kali ini kita masih di settingan yang sama, yaitu masih menggunakan kernel Project Infinity HMP Cap Overclock, dan juga di sini kita menggunakan Gaming Bros V4.0 dan juga Gaming Bros add-on, dimana disitu ada disable thermal juga. Nah kali ini yang akan kita tambahkan adalah Spectrum yang ada di Play Store teman-teman ya. Jadi bukan Spectrum yang ada di Project Infinity ya. Jadi beda teman-teman ya. Jadi yang saya maksudkan Spectrum di sini adalah Spectrum yang ada di Play Store. Jadi di sini langsung saja kalian download di Play Store-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke Play Store-nya. Di sini langsung kalian cari Spectrum ya. Spectrum. Terus akan muncul logo seperti ini ya, Spectrum darinya Maple Root Development ya. Nah ini langsung kalian download, ringan banget teman-teman ya, tampilannya seperti ini. Langsung kalian install dan kalian tunggu sebentar. Jadi Spectrum ini teman-teman ya tidak menyeluruh ya, dalam artian ada beberapa kernel yang support Spectrum dan juga ada beberapa kernel yang tidak support Spectrum. Jadi sebelum kalian gunakan Spectrum, ketahui dulu atau kalian tanya dulu ke developer dari kernel yang kalian gunakan, apakah kernel tersebut support atau tidak dengan Spectrum ya teman-teman ya. Kalau Project Infinity sudah pasti support Spectrum teman-teman ya. Dan ada sih sebenarnya beberapa kernel yang tidak support Spectrum, tetapi mungkin ada beberapa developer yang sudah memodifikasinya. Nah itu kalian cari tahu sendiri ya. Kalau nggak salah nih TRB 04.05 ada yang modifikasi ya yang support Spectrum. Nanti kita coba deh bahas itu ya. Sekarang kita sudah selesai mendownload Spectrumnya di Play Store, langsung kalian buka teman-teman. Dan di sini nanti dia akan meminta izin akses untuk root ya. Di magicnya kita tunggu saja. Oke teman-teman, jadi tampilannya seperti ini, bisa kalian lihat di sini ada beberapa pilihan balance ya, performance, baterai, dan juga gaming. Nah untuk kebutuhan kita sebagai gamers tentu saja kita akan memilih gaming teman-teman ya. Dan di sini tidak perlu kalian restart atau reboot handphonenya, langsung kalian aplikasikan saja ya, karena dia instan gitu. Dan seperti yang kalian lihat juga di sini saya menggunakan Gaming Bros V4.0 Spectrum ya, dan juga Gaming Bros add-on ya. Jadi buat kalian yang pengen hasilnya maksimal gitu ya, dan ini memang juga dianjurkan oleh pihak developer dari Gaming Bros bahwa sebelum kalian menginstal Spectrum ya, jadi tahapannya seperti ini teman-teman. Kalian pasang kernelnya dulu ya kan. Setelah kalian pasang kernelnya, baru kalian pasang modul. Waktu kalian memasang modul tersebut, kalian pasang langsung saja Gaming Bros dengan Gaming Bros add-onnya. Setelah itu kalian reboot. Nah, setelah kalian reboot atau kalian restart handphonenya, baru kalian install Spectrumnya. Dan di situ kalian bebas memilih mode apapun atau manapun yang kalian inginkan ya. Jadi buat gaming bisa, buat daily juga enak gitu ya. Tergantung dari kernelnya support atau tidaknya dari Spectrum tersebut. Dan gameplay yang kalian tonton di awal tadi ya, cuplikannya, dan di akhir video ini akan juga saya berikan sebuah gameplay itu dimana saya menggunakan sebuah Aktive.sav saja teman-teman ya, untuk membuka FPS-nya. Jadi di sini saya tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga karena saya pengen nunjukin ya bahwa dengan resolusi bawaan dari handphone ini saja itu sudah sangat bagus banget performanya ya. Jadi cukup saya gunakan Aktive.sav untuk membuka FPS di 40 FPS atau ultra ya. Ya jadi seperti itulah teman-teman cara menggunakan Spectrum di settingan gaming yang menurut saya ini performanya luar biasa banget, dimana di sini kita menggunakan Project Infinity HMP Cap yang overclock ya, dan juga modul magicnya kita menggunakan Gaming Bros V4.0 dan juga Gaming Bros add-on ya, dimana disitu juga disable thermal. Ya, jadi mudah-mudahan settingan ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian ya. Jadi entah kalian mau memilih yang menggunakan Spectrum atau tidak menggunakan Spectrum, itu saya kembalikan ke kalian. Tapi kalau saya pribadi merekomendasikan menggunakan Spectrum teman-teman ya, karena lebih enaklah mengganti modenya gitu ya. Dan yang pastinya jangan lupa untuk like dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan lebih maju, dan kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi jika saya mengupload sebuah video ya. Akhir kata Ramhan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Watch out! Ahead. Don't rush.